حيّ الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا حوض بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة البلد سورة nomor urut 90 A'udzubillah minasyaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim La uqsimu bihadhal balad Aku bersumpah Demi negeri ini Maksudnya Mekah, Allah bersumpah demi negeri Mekah ini. Itu ayat satu. Kemudian ayat 2 wa antahilum balad dan kamu bertempat di negeri ini maksudnya Nabi Muhammad kamu Nabi Muhammad bertempat di negeri ini Beliau lahir di Mekah, tumbuh besar sampai usia dewasa dan usia e, mencapai kenabiannya di usia 40 dan sampai kemudian hijrah eh, pindah dari Mekah ke Madinah wa balad dan kamu bertempat di negeri ini bertempat di Mekah ini bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan Wallahi innaki la ahabbi bidatullahi ilayya Wallahi wahai Mekah Engkau adalah negeri Allah yang paling aku cintai Sekiranya penduduk kamu orang-orang musyrikin tidak mengusir aku tentu aku tidak meninggalkan kamu kata Rasulullah tapi karena diusir oleh orang musyriki dimusuki bahkan akan dibunuh maka berangkatlah beliau hijrah meninggalkan kota Mekah yang sangat beliau cintai menuju Madinah wa antahilum bihasal balad Ayat ketiganya, Wa walidiyu wa ma walad. Demi Bapak dan anak. Laqad khalaqnal insana fi kabat Sungguh kami telah manu menciptakan manusia dalam keadaan Susah payah kalau kita perhatikan, manusia itu keluarnya dari rahim ibunya dengan susah payah, ya. dilahirkan dengan susah payah. Kemudian, setelah lahir, dia menangis, dia terlentang dengan susah payah, dia bergulik setelah dia bisa bergerak. Ya, ke kiri, ke kanan, dengan susah payah. Ya, kalau sudah tengkurup, dia nggak bisa eh, celentang lagi. Susah payah, begitu juga ketika dia eh, bisa merangkak, merangkak dengan susah payah, bisa berdiri, berdiri dengan susah payah, lalu jatuh lagi ketika dia mulai berjalan berjalan dengan susah payah jatuh bangun begitulah manusia laqad khalaqnal insana fi kabad sungguh kami telah menciptakan manusia yang berada dalam keadaan susah payah Ayah sabu alaihi ahad. Apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang sanggup menguasai dirinya? Apakah manusia mengira bahwa tidak ada siapapun yang bisa menguasai dirinya seolah-olah dia berkuasa terhadap dirinya? Padahal ada yang Maha Kuasa, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai dirinya. Ya. Ketika Allah menginginkan Dia sakit, maka sakitlah Dia. Ketika Allah menakdirkan mati, matilah Dia. Ya. Ada yang Maha Kuasa ya. yang bisa melakukan segalanya terhadap dirinya. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada siapapun yang menguasai dirinya? Begitu Allah bertanya. Yaqulu ahlak Dia berkata, aku telah menghabiskan harta harta yang banyak. Begitulah gambaran umum manusia ya, yang konsumtif. Dia katakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Yaqulu ahlatu malan lubada. Ayah sabu alam al ya rohu ahad. Apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang melihat dirinya dia bisa melakukan segalanya apakah dia mengira tidak ada seorang pun siapapun yang melihatnya padahal penciptanya Allah Subhanahu wa taala melihat segala perilakunya ya ia akan mempertanggungjawabkan segala yang dia lakukan. Manusia seolah bebas ya, melakukan apa yang dia inginkan, seakan dia tidak dipantau dan tidak dilihat oleh penciptanya. Ayah sabu alam al ya ahad. Apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang melihat dia sehingga dia bebas untuk melakukan segala yang dia inginkan? Apakah perbuatan itu perbuatan yang baik ataukah perbuatan itu perbuatan yang buruk? Seolah dia bebas melakukannya semaunya seakan tidak ada orang yang melihatnya. Ayah sabul ayah sabu alam ya ahad. Apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang melihat dia? Alam najallahu ainai. Bukankah kami telah memberikan kepada manusia itu dua mata? Ya. Hendaknya manusia itu bisa mengambil ibrah dari karunia Allah yang begitu berharga kepadanya. Diberikan dua mata yang dengan dua mata itu dia bisa melihat. Dia bisa membaca. Ya. Hendaknya selalu dia syukuri nikmat karunia Allah. Alam <tuh> naj'al Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua mata? Yang dengan mata itu dia bisa melihat, yang dengan mata itu dia bisa membaca, dia bisa berkomunikasi. Nah, hendaknya nikmat mata itu bisa menyadarkan dia betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Nah, ketika manusia menyadari betapa besarnya karunia Allah, nikmat Allah kepadanya, maka kesadarannya atas besarnya nikmat yang diberikan kepadanya itu akan menuntun dia mengenal sang pemberi nikmat itu. Alam naj'al lahu Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua mata, kiri dan kanan. Walisanan Dan kami berikan lidah, satu lidah dan dua bibir. Lidah yang lentur, dia bisa mengunyah makanan, ya, seakan otomatis lidah itu menjulurkan dan memasukkan lagi ke dalam. Dengan lidah itu, dia bisa berbicara. Subhanallah, luar biasa. Lidah dengan lidah, dia bisa merasakan nikmatnya makanan. Dia bisa merasakan nikmatnya berbicara. Wasyafatai, dua, dua bibir. Yang bisa dia buka, yang kemudian dia bisa katupkan. Subhanallah, bukankah kami telah memberikan kepadanya lisan, lidah, dan dua bibir? Ya. Dengan lidah, dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa bicara dengan dua bibir itu. Di samping menampakkan kenikmatan dirinya. Ya. Orang bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa sedih, bisa menangis, bisa berbicara. Bukankah itu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Walisanan wa Berikutnya, ada nikmat yang jauh lebih besar lagi. Dan kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Jalan kebaikan untuk dia ikuti dan jalan keburukan untuk dia hindari. Allah telah memberikan dua jalan itu. Jalan keselamatan, kebenaran untuk dia ikuti dan jalan penyimpangan agar dia hindari. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua jalan itu. Kita diberikan kebebasan untuk memilih dengan akal pikiran kita dengan hati nurani kita kita bisa memutuskan dari dua jalan itu mana yang harus aku ambil mana yang harus aku ikuti najdain dan kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan jalan kebenaran yang mengantarkan dia kepada keselamatan dan kenikmatan yang seharusnya dia ikuti dan jalan kebatilan penyimpangan yang bisa mengantarkan kepada ya, penderitaan dan kecelakaan yang harus dia jauhi dan dia hindari. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kepada kita dua jalan ini. Andainya akal fikiran dan hati nurani yang Allah berikan kita bisa menggunakan untuk memilih mana jalan yang harus kita tempuh. Wahadainahun najdain Kami tunjukkan kepada manusia itu Dua jalan Ayat berikutnya Falak tahamal akoba Tetapi dia manusia Tidak menempuh jalan Yang mendaki dan sukar Manusia tidak menempuh jalan mendaki jalan yang sukar. Akoba tidak menempuh rintangan. Ya. Begitulah dalam hidup kita. Ya. Ada satu rintangan yang harus kita dobrak. Rintangan yang harus kita lewati tetapi manusia itu tidak menempuh Akoba jalan yang mendaki dan sukar yang menjadi rintangan. Wama mal Akoba, tahukah kamu apa jalan yang merupakan eh, satu yang sukar jalan mendaki? Tahu kamu rintangan itu apa? Jalan mendaki itu apa? Jalan yang sukar itu apa? Yang harus kita tempuh. Faku rokoba. Yaitu membebaskan hamba sahaya. Kalau dahulu itu banyak manusia yang statusnya hamba sahaya. Sangat hina. Bisa diperjualbelikan. Nah, risalah manusia atau risalah kita salah satunya adalah membebaskan manusia dari perbudakan. Ya, dibebaskan dari perbudakan, dibeli dengan harga yang mahal agar dia menjadi merdeka, tidak lagi menjadi hamba sahaya. Itulah rintangan membebaskan manusia dari keterbelengguannya menjadi budak agar dia bebas melepaskan dia dari belenggu ditahan supaya bebas merdeka fakku rokoba rintangan itu yang harus dilalui adalah memerdekakan atau membebaskan hamba sahaya manusia yang masih terbelenggu Au amun zimas Atau memberikan makanan Pada hari Manusia Dalam kelaparan Lagi susah Lagi pacekli Lalu orang memberikan makanan Pada saat susah Lagi krisis itu perbuatan mulia. Itulah rintangan yang harus ya, kita dobrak. Kita berikan makanan pada hari yang susah. Orang lagi kelaparan. Orang sangat membutuhkan. Ya seperti kondisi saat ini mirip-mirip di saat krisis yang panjang. Orang untuk memutu, memenuhi kebutuhan hidupnya aja susah, makan sehari-hari susah. Nah, ketika kita berperan ya, memberikan makanan kepada orang yang lagi menghadapi kesusahan, kemiskinan itu adalah perbuatan mulia itulah salah satu akoba rintangan yang harus kita dobrak. kita peduli kepada sesama kita apalagi terhadap saudara saudara kita sekalipun mereka bukan saudara kita ya tapi mereka adalah anak adam saudara kita ya. saudara Kemanusiaan kita, kita punya persaudaraan. Apakah saudara seiman, saudara seagama, saudara satu tanah air, saudara kemanusiaan? Ya. Kita berikan makanan pada hari yang susah, hari di mana manusia sedang menghadapi kelaparan yatiman zamakroba dan juga memberikan makanan kepada anak yatim yang punya hubungan kekerabatan dekat dengan kita ini kita lebih peduli lagi pertama dia kerabat kita apalagi ketika dia adalah yatim lebih perlu lagi untuk mendapatkan Perhatian kita Itulah salah satu akobah Kerabat dekat yang yatim ya. Tentu kita Ketika menjadi kerabat mereka Saudara dekat mereka Kita lebih tahu Tentang saudara kita Ketika mereka miskin Mereka lebih berhak Untuk mendapatkan perhatian kita Yatiman Zamakrobah memberikan eh, perhatian makanan kepada anak yatim yang punya hubungan kekerabatan dekat dengan kita. Au miskinan za atau memberikan makan kepada orang miskin yang sangat fakir. Ya. Orang miskin kan banyak Ya. Apalagi kondisi seperti sekarang, krisis yang berkepanjangan, ya. orang yang turun dari garis kemiskinan kemudian menjadi turun lagi, lebih miskin lagi, ya. tambah banyak. Hendaknya kepedulian kita kepada orang-orang yang miskin, yang sangat miskin. Zamat robah, hendaknya kita tingkatkan. Itulah bentuk-bentuk akobah. Tidakkah manusia me, melintasi kesulitan yang mendaki dengan memberikan perhatian makanan kepada orang-orang yang susah, apalagi kerabat dekat yang miskin, atau orang yang lebih miskin dari orang miskin. Au miskinan zamat roba. Orang miskin yang sangat fakir. Nah kepedulian tadi kepada saudara-saudara kita yang merupakan rintangan yang harus kita hadapi. Ya, dengan memberikan makan, dengan memberikan kepedulian, memberikan perhatian kepada orang miskin. kana amanu. Kemudian orang itu termasuk orang-orang yang beriman. Wa tawasau bis-sabri wa tawasau saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk memberikan kasih sayang. Perbuatan-perbuatan mulia tadi, ya, apalagi kalau dilandasi oleh keimanan, semakana minal ladina amanu. Kemudian orang itu termasuk orang yang beriman sobri Saling berpesan untuk bersabar Sabar dalam ketaatannya Sabar dalam ibadahnya Sabar dalam musibahnya Dan juga sabar dalam melaksanakan kebenaran Saling berwasiat berpesan untuk sabar Dan saling berwasiat berpesan untuk

Sementara dia sangat penting, ya. ini memberikan kesan kepada kita bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi begitu pentingnya, sehingga disebutkan lebih dahulu ketimbang keimanan dan saling mengingatkan agar bersabar dan saling berpesan untuk saling mencintai ya. jadi disebutkan ayat 17 ini di belakang untuk memberikan stressing penekanan bahwa yang disebut sebelumnya berupa perhatian ya, untuk membebaskan hamba sahaya memberikan makanan kepada orang yang susah orang yang miskin nah, ini sangat penting sehingga disebutkan lebih dulu ketimbang ayat yang menjelaskan tentang keimanan. minalladzina bil marhamah. Kemudian orang itu yang melintasi e, rintangan tadi yang berbuat baik tadi adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang saling berwasiat untuk tetap bersabar ya, baik dalam ketaatan ataupun dalam musibah atau dalam e, berbagai kondisi dan saling berpesan untuk saling menyayangi nah, ini sangat penting Bagaimana ya kita dalam hidup di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, masyarakat kita, di samping kita beriman, kita saling mewasiatkan dan berpesan agar bisa bersabar, dan kita saling berpesan untuk berkasih sayang. Kita mengasihi keluarga, kita menyayangi keluarga kita mengasihi tetangga kita, menyayangi tetangga kita, apalagi kalau kita kemudian menyayangi lingkungan masyarakat kita. Pesan ini hendaknya bisa kita sosialisasikan ya, agar kita saling menyayangi di antara kita. Watawasau bil Nah, mereka itu tadi ya yang melintasi kesulitan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji, membebaskan uh, hamba sahaya, memberikan makan, perhatiannya kepada fakir miskin dan seterusnya, ulaika ashabul <maimana> Mereka itulah penghuni golongan kanan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam sorga ashabul maimana penghuni golongan kanan apakah dia akan menerima catatannya dengan tangan kanannya ataukah dia dimasukkan ke dalam sorga ke dalam golongan ashabul maimana mereka itu adalah orang-orang yang beriman Orang-orang yang bersabar, orang-orang yang saling mengasihi, mencintai, dan orang-orang yang selalu berbuat kebajikan, baik dengan membebaskan hamba saya atau peduli kepada orang-orang miskin, dan apalagi yang lebih miskin. Kalau itu merupakan golongan. Ashabul Maimana golongan penghuni sorga yang menerima catatan amal baiknya ya diterima dengan tangan kanan. Sebaliknya, pada ayat 19 dan seterusnya, Walladina ayatina hum ashabul mashama. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami menolak tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, ya, hum ashabul mereka itulah golongan kiri, golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka, golongan yang akan menerima catatan perbuatannya dengan tangan kanannya, karena perbuatannya negatif ulaika hum ashabul masyama mereka itulah orang-orang golongan kiri alaihim narum mereka mendapatkan neraka api yang sangat panas yang tertutup bayangkan ketika misalnya terjadi kebakaran di sebuah pabrik misalnya di dalam pabrik sementara pabrik itu pintu keluarnya tertutup ya panasnya luar biasa nggak ada orang yang bisa selamat ya karena kebakaran itu yang terjadi di pabrik tadi pintunya tertutup nah gambarannya seperti ini mereka akan ditimpakan dengan neraka ya api yang sangat panas yang tertutup ya. terbuka aja sudah sangat panas apalagi kalau tertutup ya. seperti gambaran tadi semoga ya ayat ini bisa mengingatkan kepada kita dan menuntun kita agar menjadi ashabul maimana golongan yang sebelah kanan dengan selalu melakukan kebajikan dengan melintasi kesulitan di hadapan kita memerdekakan hamba memberikan makanan kepada fakir miskin, orang-orang yang susah, kemudian kita beriman, kita saling mengingatkan untuk bisa bersabar, saling mengingatkan untuk saling mencintai di antara kita. Dan juga semoga kita terhindar dari golongan ashabul masy'ama, golongan kiri, yaitu orang-orang yang durhaka kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka tertutup dalam kobaran api neraka itu. Nauzubillah min saling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul <Sess>